Bagaimana cara mengetahui kalau solat kita itu khusyuk? Bagaimana cara agar kita khusyuk? Cara khusyuk 5 langkah. Yang pertama diawali dari menyambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil 'azhim. Setelah itu ditutup dengan doa. Allahumma rabba hadzihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah. Hati sudah mulai hadir. Kata Imam Al-Ghazali, anggaplah panggilan itu seperti panggilan di padang mahsyar. Hati yang tadi keluyuran ke mall SKA, singgah sebentar ke pecel lele, mampir ke sungai Siak, balikkan. Dah, duduk dia di tempatnya, udah standby. Batal wudu. Saat berwudu pun begitu. Saat membasuh tangan, keluar dosa-dosa tangan. Saat masuk ke mulut, keluar dosa-dosa mulut. Saat membasuh wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Saat membasuh tangan, keluar dosa sampai dari siku. Saat mengusap kepala sampai telinga, keluar dosa sampai dari lubang-lubang telinga. Saat membasuh kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Perenungan dalam azan, perenungan dalam wudu. Yang ketiga, dari tempat wudu ke tempat solat, hati tetap dijaga. Tak boleh, tak boleh. Kenapa? Dapat melalaikan hati. Kalau mau, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Adapun saya sambil bertisban, Pak, astaghfirullah, astaghfirullah. Oh, tak ada tapi kan. Itu bid'ah itu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Datang kawan ngajak, gimana kabarnya saya? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu caranya untuk mendidik dia. Karena kalau kita ngobrol kata Ustaz Somad, panjang ceritanya. Dah, tiga. Yang keempat, connect antara mulut dengan hati. Mulut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu yang di mulut, itu yang di hati. Ketika dalam bacaan yang sir, sami Allahu liman hamidah, mil'us samawati mil'ul ardi, connect. Yang kelima, pahami apa yang dibaca itu. Pahami apa yang dibaca itu. Saya tak menyuruh ngapal arti, itu Gus Roy. Adapun kita paham, paham secara umum, attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, paham. Assalamualaikum. Bukan ngapal terjemah, bukan. Paham saja isi dari tasyahud. Allahumma firli maqaddamtu wa ma akhartu wa ma asr. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika hati agak lalai, naik balik. Tanah yang licin. Jalan. Agak lalai, naik lagi. Agak lalai, naik lagi. Agak lalai, naik. Jangan sempat dia jatuh, sempat pula lari-lari masuk pula kolam nangkap ikan pula dulu. Begitulah tentang solat khusyuk itu.